Guys, kembali lagi di channel saya, channel Linda Suhenda ya. Channel yang saya membuat berbagai macam hal unik maupun tutorial. Oke, kali ini saya di depan saya ada ini suatu barang, yaitu saya akan mereview saya barang ini isinya sebetulnya dompet untuk khusus ATM gitu ya, lebih khususnya buat apa ATM. Jadi saya pesan dari tanggal 10 dan sekitar jam 2an baru nyampe, dan saya ini ini ada gunting juga. Ini harganya cukup murah guys, cuma 65 ya. Dan ini sebetulnya isinya kecil, tapi pembungkusnya gede banget. Bentuknya seperti ini sih dari luar. Nih, kalian bisa lihat bungkusnya rapi juga, sangat rapi. Oke, saya akan buka. Sini ya. Oke. Wah, gunting. Oke. Saya buka isinya seperti apa, saya juga penasaran ya. Ntar ini dia bentuknya seperti ini guys. Ini ada apa nih? Oh, ini bukti pemesanannya. Kalian bisa lihat seperti ini. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian nih, khususnya yang suka bawa ATM di dompetnya ya, biar gak tidak tergabung sama uang. Lebih baik dipisahkan supaya tidak lecet nantinya. Ini oke, langsung saya kita buka. Seperti ini guys. Oh, ini isinya nih, banyak juga. Sini terdapat 20 penyimpanan kartu ya. Kalian bisa baca nih, untuk kredit ya, credit card juga bisa, dan banyak lagi yang lainnya. Oke guys, saya lupa nih, saya pesennya dari ini Lazada juga, yang beli online ya. Oke, ini aja sih guys, isinya ada yang lain.
Oke, mungkin sekian aja nih. Tidak terlalu lama-lama. Karena yang saya review tidak terlalu banyak pilihannya juga. Mungkin hanya sebatas pengen tahu saya sendiri sebetulnya ini. Sebetulnya saya menginginkan ini. Dan buat ATM saya juga. Oke guys, terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Semoga bahwa video ini menjadi referensi buat kalian yang ingin mencari dompet kartu buat ATM-nya supaya lebih aman, supaya lebih bersih gitu. Oke, terima kasih banyak.